jangan di atas biar kurang kesan atas. Jadi di sini sebenarnya tentang safety tadi udah panjang lebar ya yang disampaikan oleh Pak Agus. Karena senjata ini tidak ada, prosedurnya tidak ada ya. Kalau senjata api mungkin Mas Gareng termasuk Pak Hamad itu udah ada prosedurnya. Ya Pak Suryadi tahu prosedurnya. Kalau ini dari kita aja. Benar ya? Dari kita. Jadi tergantung kitanya. Cuma saya mau ngasih gambaran sedikit tentang cara menggunakan supaya aman gimana ya, supaya aman gimana. Maaf kalau saya agak tahu sedikit karena gini loh, pemasar itu benar-benar ada yang baru. Karena saya tahu apa, karena saya kan jualan unit, jadi dia baru karena ngelihat orang nembak ikan enak dia akhirnya bikin. Jadi total nggak tahu sama sekali tentang senapan, ngeprayin aja nggak bisa ya, cara ngeprayin senapan aja nggak bisa, itu kan bahaya ya. Jadi saya akan menjelaskan sedikit. Yang pertama senapan PCP dulu ya. PCP ini sebenarnya di sini ada cancel, biasanya di sini ada cancel, ini dicopot ya, lebih aman di sini ada cancel. Kalau ini agak mendingan karena dia kalau nggak dikokang dia nggak bakalan meledak ya kan. Saya mungkin belum pernah dengar senapan ini nggak dikokang meledaknya, belum pernah dengar. Yang sering kejadian itu pasti senapan uklik, istilahnya kasarannya senapan uklik, pompa itu senapan yang dipompa ya. Jadi senapan ini kalau mungkin di TNI ya, tanya Pak Gareng, tanya Pak Rahmat, tanya Pak Suryadi itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senapan itu setan ya. Kalau di TNI itu walaupun kosong, habis dibersihin, ditodongin orang, habis digebukin sampai elek, jungkir balik sampai budek. Pertama, senapan itu walaupun kosong, nggak ada peluru, nggak ada apa, paling pantang ditodong ke orang. Ya, pertama. Kedua, jangan kalau kita nggak ngeliat ikan, jangan sampai tangan takutnya kesini. Ya, udah tangan ini di luar aja, nggak usah takutnya kesini. Kalau ada orang foto action tangannya begini, wah itu belum bisa. Kalau tangannya di sini aja kalau foto itu. Jadi paling pantang tangan di sini. Di tracker, masuk trigger ini ya. Terus cara naruh senapan aja ada aturan juga, Mas. Ya. Naruh senapan begini enggak boleh. Harus miringnya ke kiri. Ya, karena apa ini enggak nyangkut-nyangkut. Di atas close. Berikutnya cara ngisi pasir mungkin udah biasa lah. Ngisi pasir itu harus jangan begini. Ngisi pasir ada yang begini nih, perhatiin. Ya kan? Ada ini kalau juga, Pak. Ada yang diintip juga, Pak. Iya, ada yang begini loh, ngisi pasir itu. Ya kalau PCP masih mending mungkin karena keyakinan dia belum dikokang ya. Masih mending. Kalau uklik itu ada dua porsi. Ada yang senenge begitu nembak jegor, ucuk langsung ngisi. Ada yang begitu nembak jegor, isi dulu baru pompa ya. Jadi enggak ada aturan bakunya harus isi dipompa dulu, enggak ada. Yang penting dari kitanya aja amannya gimana. Kalau udah penembak senior walaupun pakai uklik nih, biasanya ini mau ngompa pasti digini-gini dulu. Biar dia balik, nah, ya kan? Tes dulu triggernya, dicek dulu. Dicek dulu. Kosongkan. Itu harus, sebenarnya harus, karena apa? Kalau belum itu dipompa kadang-kadang brut gitu kan. Itu kalau kita udah diisi dulu pasti lari. Ya kan? Nah, seperti diterangkan Pak Agus tadi, kalau tidak di pinggir danau diusahakan anak pasirnya copot. Itu udah jelas aman. Kita kadang-kadang kebanyakan ya, bukan banyak, mungkin semuanya lah. Ya kalau kita pindah dari Sarongge mau ke Danau B, ya udah ini pasar di sini gini gitu lagi. Ya kan? Ini aman buat kita.
tapi bisa membahayakan orang orang lain kalau ini meledak gitu. Dan ada juga udah pakai PCP jelas bisa diprint. Begini terus. Udah bawa orang apa di dekat orang seenaknya. Jadi rekan-rekan kita yang udah tahu nanti kalau lihat pemaster lain yang senapan nih larasnya ke orang, ya, kita tegur aja enggak apa-apa. Ya tegur, Mas. Mbak senapan yang benar. Mbak senapan itu ke atas nih. Nah, kalau kita jalan, kalau di pinggir danau nggak ada apa-apa, nggak pasar. Kalau pasti Mas Kuncung ini kalau bawa pasti gini nih. Ini aman juga, ada ikan juga cepat. Ya, tapi ada yang begini juga. Kalau itu nggak ada aturan baku, nggak ada aturan baku. Yang jelas dari kitanya aja, ya. Yang jelas dari kita. Jadi jangan sampai ngisi senapan lurus yang pertama ya, harus ke sono. Nah, nyogoknya harus ke sono. Kedua, kita kalau manjat diusahakan ini di atas dulu. Ya. Kalau bisa jangan diisi dulu. Jangan diisi sampai atas baru diisi. Kalau banyak kan ini udah diisi, ya kan? Tetap aja sambil manjat. Masih bahaya, apalagi nanti yang masalah klik. Kalau ini intinya, kalau belum di kokang kan nggak meledak intinya, tapi kan kurang safety tetap. Lebih safety-nya tetap cabut anak panah, ya, laras kosong. Jadi diusahakan saudara kita Pokja ini yang saya terangin tadi, coba dikit-dikit diikutin dah. Kalau kita pindah dari sini kemana, cabut aja, lebih aman, ya, lebih aman. Kalau ini ya memang agak aman. Kalau kejadian ini nembak sendiri jarang, banyakkan uklik pasti. Tapi kemarin yang dengar di Pati apa mana itu? Enggak, yang di Pati ada kan? Yang di Pati. Ada di Pati. Jadi kalau nembak ikan saya sendiri kemarin ngalami Mas, hari Jumat kemarin, ikan di situ ya. Saya tembak itu pelurunya jauh di atas. Mental. Mental. Padahal ikannya kena. Nah, makanya untuk itu kalau kita nembak ini di situ ikan gede, di sana orang banyak, jangan. Mendingan kita muter nyari yang aman, ya. Mau darat mau ikan, kan ini saya nggak nutup mata, ini ada darat ada laut, ya kan? Ada darat ada laut. Senapan PCP jangan dicoba, jangan dianggap enteng. 400 meter masih kena. Sini ada burung, di ujung sana ada nanam padi. Kita empat juga, nggak tanya pelurunya nyasar ke sana, ada kejadian gitu ada. Jadi latar belakang kita nembak itu harus diperhitungkan. Ya, kita jangan, kita kan cuma hobi. Karena kita cuma hobi akhirnya kita sengsara karena kita kurang hati-hati, ya. Kalau ini ada cancel itu nge-prayer gampang banget, nggak usah repot-repot. Kan ada yang begini repot, ini cuma digini doang pakai jempol ini. Ini kan gini ya. Nah, ini kan siap nembak. Ini kalau ada yang di sini cuma digini doang. Ini pakai jempol doang, digini udah pray. Kan yang belum bisa kan? Ya, tang dua lihat aja, ya kan? Ini kan ada buat ini nih, ditahan pakai jempol aja gini, ditarik pelan, aman. Jelas pak ya, untuk ini ya. Jadi sebenarnya safety ini rekan-rekan ya tidaknya udah gak tahu lah, cuma kadang-kadang mau melaksanakan enggak. Intinya ya, intinya senapan walaupun kosong jangan sampai menghadap ke orang, mau rekan kita, mau tukang dagang, jangan sampai laras ini ngadep ke orang. Ya. Dulu ada kejadian waktu saya pendidikan, namanya tentara, tanya yang Pak Garing, habis nembak itu pasti baris, periksa pelurunya ada enggak, senjata itu udah periksa Mas, ya, kosongkan senjata, gobrek-gobrek,
periksa laras, kosong, nggak ada. Ya begitu dibubarin, ya bersihkan senjata, berjanda teman, tembak dok cukur kepalanya. Basalam, makanya senjata itu setan, nggak boleh nodong orang itu nggak boleh, paling pantang. Ada yang tanya kan mas, masalah senjata kira-kira apa yang belum jelas? Udah ya. Intinya kemauan kita aja, ya, cara ngisinya gimana, lebih aman, ya, cara ngeprenya gimana. Jadi jangan sampai kita jalan itu senapan standby, jangan mas, ya, mendingan ini kan ada kokangan di sini, ada biasanya ya, ini nggak ada, kalau nggak ada gini aja, nih sambil jalan gini aja, begitu ada kan cepet juga nih, jeger. Daripada kita siap aja begitu kesandung jatuh jublek nembak sendiri ya kan, lebih di frame. Makanya kita pindah itu senapan kalau bisa frame ya, kecuali benar-benar di pinggir danau intip-intip itu pun kadang-kadang penyakit kita itu apa pak, nah itu kalau nggak di frame. Sebenarnya kalau senapan dikunci itu kelemahannya banyak sekali, pernya juga cepet error, ya kan? Lupa babak belur. Nah, terus cara membawa senjata pak ya, jangan sampai kejadian di Bogor pernah Pak Agus ya, penembak darat di hutan nih pak. Wah, senting. Temennya di belakang. Senapan kondisi on. Itu merasot, ini kecandol ranting, mau diarang belakang, gitu. Jadi bawa senjata itu yang aman ya jelas di atas, laras itu di atas, ini aman udah balik ke atas. Kadang-kadang ada yang ngomong di bawah itu kadang-kadang bisa kena kaki, ini nih, kalau lupa kena kaki, bisa, ya. Jadi di atas laras ke atas. Emang kalau PCP, ya itu tadi kalau belum dikokang, dia nggak mungkin ledak. Yang banyak kejadian yang itu tadi, siuklik. Jadi jelas pak ya, cara ngisi harus gimana. Terus walaupun di pohon, di apa, pokoknya ngisi intinya jangan diintip. Ngisi itu harus ke depan, ada jarak. Kemarin yang di Tangerang ini Pak S ya, ketua sendiri yang ketembak kan? Iya ada. Ketua sendiri ada. Tembak, karena kurang hati-hati. Yang terakhir di Kerawang, tahu. Yang Kerawang fatal. Ya yang Kerawang fatal, kalau pokoknya kebanyakan nuklik lah yang fatal itu. Masalahnya kalau PCP itu selama dia belum dikokang, dia nggak mungkin meledak, walaupun jatuh juga. Kalau meledak ya hancur. Tuh, kalau senapan PCP. Belum ada kejadian kan PCP meledak gitu, kecuali ya tadi lupa nggak diprein. Tuh intinya itu jelas pak. Nah, sekarang kalau ini jelas saya ganti ini. Kalau pompa ini sebenarnya nggak ada harus dipompa dulu, harus diisi dulu, nggak ada patokannya. Oh aman dipompa dulu, nggak bisa juga ya. Kalau yang jelas ya kalau dipompa dulu ngisi ini ya harus tadi, intinya itu ngisi jangan sampai lurus dengan kepala ya. Kalau ini pompa ini paling rawan lah. Karena apa, kunci ini seakan kadang-kadang nggak berfungsi gitu loh. Kejadian kemarin yang orang Cisaat ada juga, cuma nggak terlalu fatal, sampai mungkin nggak deger ya si apa, mati bahasa apa. Jadi taruh di motor Mio ya kan, taruh di bawah dia naik, tapi biar kena perutnya, cuma dia pinggir nggak apa-apa. Makanya kalau ini mau pindah, kalau bisa itu buang aja mas ininya. Kalau mau nggak dibuang anginnya sayang, cabut aja ya, cabut baru kita pindah kemana. Pompa ini paling bahaya, paling rawan. Masalahnya dia
nggak bisa diprein kalau pompa, kecuali Benyamin. Seluruh pompa itu kan dia otomatis, dia kegejlok pasti, ngeglek udah pasti. Motor kan tahu sendiri mas, jalan jelek kalau jalan aspal ini, deg duas. Mendingan gitu, kalau nggak bawanya di belakang tadi, mendingan dibuang. Ya, saya nembak, kan ada pompa klik, saya ada sub-ace ya, nembak bajing. Saya kalau tembakan nggak ada, kalau jauh pasti saya buang. Takutnya lupa naruhnya apa. Intinya itu Pak ya, kalau pompa itu lebih rawan daripada PCP. Karena dia buka, sistemnya buka. Jadi dia itu ada pentil gini, kalau didorong dia keluar, nendang. Bukan sistem pukul dia. Nah nanti kalau tracker ini ditarik, ini mundur lagi, buka. Makanya bahaya. Pompa ini lebih bahaya. Kira-kira ada yang ditanyakan Pak? Jangan segen-segen ya, saya ingatkan. Jangan segen-segen kalau lihat saudara kita yang walaupun orang lain sama-sama hobi bawa senapan semaunya, kita tegur. Memang harus begitu, ya. Kita anggap aja kita yang udah senior, kita ngasih tahu yang masih, yang belum tahu, ya kan? Gitu loh mas. Kadang-kadang emang bener banyak sekali orang ini Pak Aji tahu lah, datang bawa senapan, Pak isi 6.000 ya Pak. 6.000 mbahmu kok bisa 6.000 dari mana? Ini iklannya 6.500 Pak, 6.000 aman. Itu tabungnya kuningan lagi. Aduh astagfirullahaladzim, mata saya ini 3 kali lihat orang ane senapan meledak mas. Ya, bukan meledak, hancur ya. Rata-rata drag depan itu enggak kuat. Itu di Bandung nih ceritanya ya. Senapan tabung titanium. Ya, saya cerita biar maksudnya biar pengalaman, ya, pengalaman lah gitu. Tabung titanium. Ya. Larasnya biasa kan 60, Pak. Laras lokal itu rata-rata 60. Kalau Pak Ucang ini udah hafal lah gitu. Terus diganti laras Diana. Diana itu cuma 47,5. Ya kan? Kan kalau enggak dipotong kan begini jelek. Tabungnya akhirnya dipotong. Karena tukang bubutnya sakit, yang bubut belajar. Itu ceritanya. Belajar dibubut dipotong sendiri belajar. Ini tabung doang, Pak. Baru isi sang lihat di depan saya gini. Untung isinya dijenggati ke atas ini. Baru 2.400. Duang, tabungnya hilang aja kemana enggak tahu. Enggak ada bunyi, enggak ada apa. Yang nempel di regulatornya tinggal dratnya aja itu. Tabungnya titanium enggak ada. Padahal tabung itu panjangnya 40 cm. Kemana? Tembok begini nih, jebol persis titanium ukuran 32 itu. Kalau kena orang kira-kira gimana ini? Kayak yang di Jawa Timur. Ya kan? Pernah dengar yang Jawa Timur? Itu kasusnya sama. Senapan bocor, dia betulin, diisi angin, didengerin telinganya, buang, meledak, tembus kepalanya. Pernah denger gak Pak? Jawa Timur. Nah, makanya kita itu senapan jangan macam-macam lah. Aman itu udah 2,5, 2,6, 2,7 maksimal. Gak sama aja mas, mau apa sih nembak apa. Saya dulu kalau enggak 3.000 sebelum melihat itu enggak puas. Saya mau nembak berangkat nih ke Cianjur. Angin di tabung itu masih 27 aja saya isi ke Pak Sidik sana. Senapan saya kalau enggak 3.000 lebih enggak puas. Ya kan? Kalau sekarang saya ngisi 25 aja udah minggir-minggir gitu. Bener itu. Apalagi senapan, tanya Pak Ucang ya. Ada yang diisi bunyi tek-tek gitu, pun udah menjauh aja itu. Ngeri, kalau udah ngeliat, ngeri ya. Saya 3 kali ngeliat, pertama itu ya, copot drat depan. Yang kedua, tabung stainless, copot manonya Pak.
kalau mano senapan banyak kan ditanam gitu doang ya, ditanam ke tabung gitu, itu meledak, manonya copot, tabung itu muter-muter di atas, wuuur, muter di atas. Ya. Kalau yang ketiga, senapan mau dibawa pulang, dikasihkan orang, ininya copot, mano juga, tabung botol, popor hancur kena kakinya orangnya itu. Belakang ini hancur juga, jari paling ujung, kena kentalan popor. Nah makanya, masalah senapan PCP nggak usah 3.000 iklan, 4.500 kalau Jawa Timur itu nggak usah, mau buat apa, ya. Logika aja isi 6.500 mukul enggak, yang mukul setan, ya kan? Ada itu mas, karena baru, benar-benar baru. Akhirnya saya dudukin di rumah saya ceramahin panjang lebar. Datang-datang pak, di sini 6.000 ya pak, itu amannya 6.500. Lah tabung saya cuma 3.300, ya kan? Tabung itu kan cuma 3.300. Itu jadi lebih aman pak ya. Maksimum ikutin aja. Senapan pasti ada di sini. Ya 2.700 PSI. Ya jangan lebih itulah. Kondisi itu udah 2.700 PSI. Mintanya 3.000. Waduh. Gitu. Yang biasa ngisi tinggi-tinggi enggak usah lah. Saya kalau udah ngelihat, kalau enggak takut potong telinga saya dua-duanya. Kalau udah ngerasakan lihat meledak atau ngerasain meledak sendiri. Gitu. Dulu di Bandung ada pak ya, namanya Eli. Mungkin Pak Agus pernah dengar ya. Eli itu bikin senapan paling hebat lah Eli itu sampai sekarang yang manual ya. Kalau sekarang banyak CNI, manual itu paling bagus Eli. Itu dia pernah kepeledakan, pernah meledak. Terus bikinan dia itu selama 3 tahun baru sembuh dia. Tapi otaknya dan dasar pinter, dia itu kalau diisi 2.500 udah 2.200 udah buang, nggak bisa nambah Pak Gus. Jadi asal udah 2.200 udah cos keluar. Kayak kita ngisi itu aja Pak Ujang, tabung gas ya kan, mesin itu kalau udah 3-3 kan dia nggak mau ngisi, buang sendiri. Nah itu saya juga keder nyetel dia itu otaknya, tapi sekarang udah enggak karena udah sembuh. Tanya Habib yang meledak di Senayan, lu habis denger kan? Habib itu meledak di Senayan, itu tukang bikin senapan dari kecil sampai tua. Kalau ngisi juga sama, kalau udah lihat meledak, tapi kalau belum meledak 3,5 ya, 3,5. Buset, wah ngeri. Makanya ya, saya ingatkan 2,5 udah aman, karena masih di bawah standar maksimal. Ya pak ya, untuk PCP tadi 2,5. Kalau masalah iklan-iklan Jawa Timur udah nggak usah di ini lah. Kadang-kadang saya pernah nemu orang nembak bareng itu, wah udah ceritanya sundul langit lah. Padahal senapan JK Pak Ujang, senapan JK, itu senapan saya itu. Ceritanya udah kemana-mana. Saya tertawa, iya ini aja lah. Gitu. Kalau udah pengalaman, tolong rekan-rekan kita, ya kita kan hobi, kita nyari aman lah. Isi 2,5 aja, setengah udah banyak itu penembak. Jelas Pak ya? Jadi saya kira nggak terlalu usah panjang lebar. Jadi masalah keamanan tadi Pak Presiden juga sudah jelaskan, ya kan? Bagaimana udah jelas, terus cara senapan juga udah jelas, ya. Kalau uklik ini intinya jangan sampai bawahnya taruh di tengah-tengah motor itu, ya kan? Cepet taruh di motor yang metik-metik itu, ditaruh sini ya karena nggak ada tali sandang, ya gak pak? Ya, jangan, itu paling uklik yang paling bahaya. Kalau dia kejeluk pasti meledak, ya. Kalau ini kan pabrikan pak, pabrikan nggak bisa utik-utik ya udah begitu. Kalau kejeluk pasti meledak. Oke pak ya. Saya kira cuma itu, ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada Pak Eko atas
instruksinya agar dapat lebih kita perhatikan lagi tentang safety, baik untuk diri kita maupun orang lain. Dan juga kita tidak segan-segan untuk mengingatkan rekan kita atau sesama pemasar, teman-teman kita satu hobi, untuk dapat saling mengingatkan. Mungkin acara demi acara dan sampai